masuk rumah sakit lagi. Aku bilang, Mas, aku udah ngomong, aku sih ngomong sama aku nih. Fitri, ini gimana? Mas, 7 hari gak boleh ya aktivitas sampai sebulan, Pak Buyung itu. Udah tak bilangin. Akhirnya apa ya itu? 7 hari sampai 7 hari udah ambruk. Masih satu kampung loh saya, Mas. Oh, di mana? Di Bukit Tinggi. Nggak Buar itu kampung. Kampungnya apa namanya? Sungai Buar. Sungai Buar. Iya, Sungai Buar. Gila, Sumatera itu ini ya, kayaknya kota antar kota enak gitu, tapi jauh ternyata ya. Gila, antar kota 3 jam, 4 jam, 6 jam. Gua mainnya dikerjain 2 minggu dong di jalan. Enggak dikerjain emang. Oh, gua aja, Mas. Gimana dikerjain? Ngomongnya sejam, sejam. Iya, iya, sayang. Iya. Apa namanya? Nyon, berapa lama lagi? 2 jam, 4 jam. Nyon, berapa lagi? 3 jam, 6 jam. Bentar, deket, besok. Loh, sekarang di Tanah Raya. Bangkalan, Boy. Padang. Mau ke Padang. Iya, mau ke Padang. Ke Padang. Lagi sama Mas Enggi tuh. Nah, terus. Enggi Lorena. Nah, eh, batangannya tadi. Ayo, ayo, kita geser sama tuh. Lu bayangin kopi goreng. Oke. Bener aja emang Didi. Didi sekarang kayak pawang hujan. Ah, ini tukang sate langganan gua malah gak jualan, Boy. Padahal di sini salah satu tempat makan paling enak se-Bangkalan. Malah tutup, orangnya lagi ada hajatan. Teh. Apa nih, jeruk? Jeruk. Posisi Bangkalan, Bangkalan. Gua sematkan aja nih biar kalian enggak nanya-nanya terus. Bangkalan. TikToknya diikutin tapi enggak di-approve. Oh iya. Lah, kan enggak tahu Bang Hengki kalau bukan Bang Hengki. Apa nama TikToknya, Bang? Sama Hengki dia. Bentar, bentar. Coba lihat TikToknya, Bang. Biar apa ntar habis ini tak ini tak follow. Ini Mr. Hengki, Boy. Ini seniornya Lorena ini. Udah berapa belas tahun di Lorena, Bro? Ya, 2017. 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun spesialis Lorena, Bu. Ini prajuritnya Pasur Bakti. Sekarang bawa double deckernya Lorena. Gue tawarin pulang kampung gak mau dia. Enakan di mari. Ini kan. Apa lu? Fotoin tuh. Foto aja. Biasa gue hapus. Eh, Bang. Iya, siapa? Emang baru beri? Iya, ini tuh warung ini, Madura Bangkalan itu ada warung enak banget, Mas. Di Bangkalan gua anggap salah satu warung paling enak, warung makan paling enak. Itu di Terminal Bangkalan. Sekota Bangkalan, itu ada satu warung yang gua anggap salah satu warung paling enak di Madura. Itu di Terminal Bangkalan malah ada nih. Warung yang paling ujung, dia jualan nasi bebek sama jualan sate kambing. Sama sate sapi kadang. Tapi enak banget. Cuman hari ini kagak jualan. Minimal mandilah. Apa sih lu? Ini lu jam berapa? Gua udah kerja jam 7, emang lu molor? Gua mandi abis subuh udah mandi. Gua jam 6 udah berangkat ke terminal. Sampai sekarang. Enggak bisa ya udah. Nah, baju. Baju kan gua punya 4. Emang seragam lapangan gua sekarang ini bukan abu-abu lagi. Mana lu? Enggak sanggup kan tinggal kontak anak-anak. Bisa meluncur semua. Ada Ajay, ditemperin sama Ajay dari Solo. Kenapa bus ada ditemperin wifi tapi wifi-nya nggak dipakai? Kadang driver itu kalau sampai terminal suka lupa nyalain. Makanya tugas Anda adalah mengingatkan driver-driver kami. Pak, maaf wifi-nya. Begitu, Boy. Namanya orang kan kadang lupa. Kalau dia dibuka di umum lagi terminal, ntar orang-orang sekitar pada make. Diingetin aja drivernya. Mas, minta wifi-nya tolong dinyalain. Mungkin dia lupa. Gitu loh. Positif thinking. Gua jam 7 udah nyalo, wajar jam berapa ini, udah agak kumel. Sepil Mas Yoyo dong, Yoyo di ini, di Enggi. Mas kapan buka trayek di Denpasar? Kagak lah. Ntar gua ngeluyur mulu, Boy, kalau punya trayek Bangkalan, apa, Denpasar. Ada alasan aja kan gua jadi ngeluyur mulu ke Bali sama Enyon. Yes. Apalagi Enyon gebetannya banyak di sana.
ngeri. Indo sakti. Oh, jangan sebut-sebut nama. Mas di Bangkalan sampai jam berapa? Aku nanti malam mau jalan antar orang ke Sampang. Aku di sini mungkin 2 hari 3 hari. Amber ikut gak ikut dong? Aduh nanya lu, berarti masih ada yang kenal sama lu, Ri? Oh iya, ada. Ayo bebek Mas Rian, gak tahu mungkin besok aku ke Peterongan. Ada 3 tempat warung bebek yang gua seneng di Madura ini. Satu di Tangkil tuh, di tempat gubuk-gubuk itu loh, Tangkil kan? Iya. Nah itu bebek apa namanya? Nah itu enak. Warung Pink itu biasanya. Nah. Warung Rizky? Rizky apa Pink? Bukan, yang di Tangkil kan, Amigos. Agak minggir got sedikit, sama kayak di itu. Cuma nasi bebeknya enak banget, sama bebek Rizky. Sama yang ketiga, yang paling enak lagi itu di Galis yang pas tanjakan itu Peterongan. Bebek hitam, itu enak banget. Kok rame di Twitter Mas? Ya biasa boy, ada orang seneng nyentil, disentil balik baper, terus curhat di medsos. Kan konyol ya. Mungkin orang-orang kayak gitu gak siap bermedia sosial berarti. Coba gini aja, gak penting lah. Hadir acara Kudus Fest di Jaksel gak, Mas? Iya, orang senengannya nyinyir, ngegibain orang, giliran disentil, baper. Kan aneh ya? Tiket Esmob dulu, Mas. Tiket? Belum. Udah mulai turun, tapi kalau turun normal belum. Karena dari Jakarta kan masih kosong. Bang Egy, dari Jakarta masih kosong kan? Masih, ya lumayan lah. Dari Jakarta, kalau Madura masih ada isinya dikit-dikit. Tapi kalau Jawa Tengah kosong. Mas emang Amri rokokan? Rokok? Emang kenapa? Apa bener Mas kata Pak Haji? Ya kan gue bukan bagian duit, gimana mau korupsi itu Pak Haji bercanda. Bahasa bercanda. Gimana mau korupsi, gue bukan bagian duit. Bang Hengki asli orang mana Mas? Padang. Bukit Tinggi, satu kampung sama Pak Buyung. 17 tahun di Lorena, Boy. Udah dikirim rokok dari, emang trending? Kan enggak trending. Kalau trending gue mintain rokok dia. Aku idolamu Mas Agin Solo. Siap, waalaikumsalam. Udah clear Mas Agin Monogiri? Udah dong. Derma kaberen. Baik Mas, baik. Anjan. Jangan lupa review lebih terenak, insya Allah ntar ya. Insya Allah. Benernya gue pengen makan di sini nih, cuma warungnya tutup nih, gue nongkrong di warungnya akhirnya. Pak Buyung udah sehat Mas, masuk rumah sakit lagi kabarnya. Kemarin tuh udah izin pengen jalan, gue bilangin, Pak jangan jalan dulu, istirahat dulu aja. Besoknya malah masuk rumah sakit lagi. Belum sempat jalan lagi. AC yang rusak itu nanggung siapa Mas? Ya perusahaan lah, masa supir. Masa driver suruh nanggung AC, itu kan investasi perusahaan. Kecuali kalau AC-nya dijual sama drivernya, baru ganti ruginya drivernya, Boy. Armada baru yang AC rusak yang nanggung siapa? Ya perusahaan lah. Tergantung rusaknya gara-gara apa, kalau masih garansi. Kesalahan pabrik ya. Ya toko AC-nya. Kan AC bukan ini Mas, yang nyediain bukan dealer sasis, beda lagi. Jadi kita tuh kalau beli bis, kamu pernah nonton gak sih vlog gue? Yang gue dulu bikin setapan-tapan bikin bis, beli sasis, beli AC, beli jok, terus bikin karoseri. Kan beda-beda itu. Mas di daerah Sampang kan sering banjir. Ya mau gimana lagi, jalannya cuma satu, mau lewat mana? Jalan yang muter lewat arus baya kan kecil banget. Bahaya. Mas ngerokok sehari 5 bungkus gak sakit tenggorokannya. Udah 25 tahun ya. Masa mau tanyain sekarang? Makanya kemarin di vlognya Ridwan Hanif banyak yang kok ngerokok sih segala macam bla bla bla. Gua mah simple selama ini. Gua selalu jadi diri gua sendiri dimanapun gua berada. Lu yang butuh bukan gua. Ya kan? Jadi kamu mau ya saya kayak gini orangnya. Kalau enggak, karena banyak Mas podcast atau undangan-undangan yang
maaf Mas Rian nggak bisa ngerokok di situ. Ya sudah, cari narasumber lain gitu. Karena gue simpel orang. Kan kalian yang butuh, bukan gue. Kelemahan saya seperti itu, kekurangan saya seperti itu. Anggap aja, ya lu lagi ngomong sama manusia, gue, bukan sama malaikat. Jadi ada kurang lebihnya. Mas, kalau ada orang tuli meninggal pas ditanya dalam kubur sama malaikat apa pakai bahasa isyarat? Bercandanya jangan kayak gitu. Jangan. Satu, kamu menghina malaikat. Kedua, kamu menghina orang-orang yang punya kekurangan selama hidup. Jangan. Bercandanya cari yang bahasan lain. Karena nggak semua orang diciptakan sempurna seperti kamu. Mas, konten sama Mas Ridwan mana, Mas? Di tempatnya Mas Ridwan Hanif tuh. Rumah saya dekat sama agen bur. Oh, dekat Besel sini. Siap.